Bla 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 bla. Au. Sue. Sialan bener. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita ketemu lagi dalam konten masih anturium kawan-kawan ya. Well, kali ini kita akan membahas anturium yang ijoan ya. Ijo, belum ada variegatanya karena ini masih banget hibridnya ya, dibilang baru-baru banget sih enggak ya, tapi ini keluar sekitar tahun-tahun 2015-an karena pada saat anturium sepi ternyata banyak breeder-breeder yang secara diam-diam ya tetap menyilangkan anturium-anturium dan mengeluarkan jenis-jenis terbaru, walaupun anturium istilahnya dalam masa stagnan yang kurang peminatnya ya, atau karena namanya hobi ya, kadang ada tuh ada kadang lah kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi rame lagi, tidak hanya tanaman, batu, cincin, burung, ikan, ya begitulah ya kawan-kawan ya. Tapi bagi para pembudidaya atau istilahnya penghobi dan terlebih pemain ya, itu tidak ada istilahnya sepi. Tetap masih mereka hobi ya, ya. Sayangnya di Indonesia ini untuk tanaman hias tidak seperti di negara Gajah Putih Thailand ya, yang sudah menjadi industri. Kalau di sini baru masih sekedar seperti industri pariwisata, industri teknologi dan lain-lain, tapi tanaman masih dibicarakan itu hanya sekelas hobi ya. Padahal kalau misalnya pemerintah mau turun tangan, ini bisa menjadi sebuah industri ya. Oke kawan-kawan, balik lagi ke anturium ini ya. Ini salah satu anturium yang saya boleh sedikit bangga sih, karena sempat istilahnya mempopulerkan tanaman ini dan memberi nama dari tanaman ini. Kita bicara asal usul dulu. Asal usulnya saya dapat tanaman ini sebetulnya dari Bang Haji Perry di Pondok Cabe ya, yang beliau dapat dari Ko Hendrik. Nah, Ko Hendrik sendiri itu dapat dari bijian, yang nggak tahu bijinya apa, tapi setahu saya ini masih jenisnya ular-uleran ya. Kalau dilihat sepintas ini lebih ke eka sih, karena daunnya tuh turun ke bawah, tapi memang ini udah memang jenis ular-uleran ya, kobra-kobraan atau kobra parian. Itu memang rata-rata dia bentuknya eka, atau kita bilang kobra parian lah ya. Dan ini sempat menjadi kampium juara 3 kalau tidak salah dalam kontes di Jakarta ya, kontes lokal ya, bukan kontes nasional ya. Dan pada saat itu saya ya terus terang aja terpikat oleh anturium ini ya. Karena apa? Karena boleh diperhatikan kawan-kawan ya, agak ditarik jarik jauh ya kan sosoknya ya, sosoknya sendiri ya, ini memang gagah gitu, sosoknya gagah dan punya wibawa sendiri lah ya, wibawa tersendiri. Well, saya beri nama saat itu anturium ini adalah anturium geisha. Kenapa? Karena lekukannya tuh cantik ya kan, lebih kecantik lekukannya, makanya saya beri nama geisha. Karena kebetulan saya memang berkecimpung di travel agent yang memang mengurusi tentang negara Jepang ya, jadi saya mengirim tamu-tamu dari Indonesia ke Jepang, dan saya juga punya kantor perwakilan. Oke, agak keluar sedikit ya, saya beri nama geisha kawan-kawan. Dan kelebihan dari tanaman ini adalah satu, dia jenis kobra tapi lebar ya, lebar dan tidak turun ke bawah. Kayak kobra katarok yang turun ke bawah begini nih ya, dia enggak, dia tetap melebar ya, tetap melebar, dan ujungnya pun tidak terlalu
meruncing. Jadi dibilang runcing banget sih enggak, waktu kecil sih runcing, runcing banget waktu kecil, tapi kalau sudah agak membesar gini ya dia agak ujungnya itu tidak terlalu runcing ya, jadi masih agak melebar seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, dan satu lagi kelebihannya adalah karakter, boleh diperhatikan karakternya ya. Jadi dari petil kalau bahasa orang luar ya, dari ujung sini sampai ke ini total daunnya ya, itu seratnya itu, serat pendukungnya ini atau orang-orang bilang serat ikannya ini ya, ini tegas sekali ya, sangat apa namanya tegas dan boleh dibilang nih agak-agak menonjol dan lebih terlihat dan hampir dan dia itu tidak sampai ke ujung ya. Jadi gini loh nih kawan-kawan ya, nih tulang pendukungnya ini sampai ke ujung rapi ya, ujung rapi, tapi tulang pendukungnya ini biasanya kan kalau anturin jemani lain ya, ini dari sini ini masih jemani ya kawan-kawan ya, tulang pendukungnya ini di sini besar tapi pecah di sini, pecah di 1/3-nya itu ya, itu pecah itu agak mengecil. Nah, di 1/3 terakhir tuh mecahnya tuh langsung bias sama seperti tulang pendukungnya. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah biasanya dari ujung sini sampai sini tegas. Dia tidak. Dari sini pecah ya. Terus dari sini pecah lagi. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau diperhatikan itu tidak seperti ajemani lain yang dari ujung sini sampai ujung sini tuh kekar, besar, tebal. Tidak. Dia pecah, jadi lebih membuat daunnya ini mempunyai sokongan urat daun tuh yang rata boleh dibilang ya, dan karakter dari kulit jeruknya pun boleh dilihat tuh tebal sekali, hampir seperti kayak Lady Gaga, cuma Lady Gaga jatuhnya ke varian mangkok, ini varian kobra ya, varian ular-ularan. Nah, di belakangnya boleh diperhatikan ya. Ini karena di luarnya sini menonjol ya, jadi cekungan dalam sininya pun kelihatan tuh ya. Seratnya pun tegas juga, cuman kalau yang atas itu menonjol, kalau yang ini menyekung ke dalam kawan-kawannya, itu otomatis lah ya. Di atas menonjol, bawah berarti mendorong kasarnya gitu. Jadi itu ciri khas dari Geisha ini. Dan satu lagi yang buat kawan-kawan suka, ini dia itu tidak perlu pakai yang istilahnya dicuci pakai bekas air cucian beras atau pakai air susu, tidak. Ini saya tidak lap sama sekali, saya tidak lap sama sekali, tapi di sini sudah mengkilap. Karena kenapa? Karakter dari anturium ini itu glossy atau mengkilat istilahnya, bahasanya bahasa umumnya ya. Jadi glossy. Jadi bentuknya glossy dan batangnya boleh dilihat ya. Ini ya. Ini nyaris tidak ada batang, boleh dibilang sangat pendek sekali. Ini salah satu karakter dari tanaman misalnya layak untuk dikoleksi dan memang salah satu ciri tanaman petarung untuk kontes kawan-kawan. Dan warna hijaunya itu pekat gelap, mirip seperti anturium only one ya. Tuh lihat tuh daun agak tuanya ya, ini dua daun muda, tapi daun ketiga ke bawah itu gelap banget warnanya, lebih ngeblack bahasanya gitu ya, lebih menghitam gitu, jadi cenderung hijaunya tuh hijau tua ya, gelap sekali. Dan ini di sini kalau kawan-kawan lihat ada butiran-butiran berwarna ungu, ini sebetulnya saya habis kasih puradan karena untuk insektisida ya, karena rutin kita harus kasih biar tidak menjadi sarang semut. Biasa kalau udah jadi sarang semut pohon itu, wah kurang bagus ya. Batangnya sangat pendek, balik lagi ciri khas tulangnya itu juga begini. Dan ini salah satu tanaman yang boleh dibilang bandel banget ini. Ini pohonan bandel banget dan tidak perlu seperti penyangga yang lain ya, untuk biasanya untuk kontes pakai stereopom, ini udah ngeroset sendiri. Kalau ini lagi nusuk lagi kurkupret di satu. Ini namanya Dion ya kawan-kawan, masalah satu jenis NC. Jangan sampai deket-deketan nih, soalnya dia nih ujungnya nih durinya tajam banget deh gitu kan. Oke kawan-kawan, dan untuk medianya karena tanaman ini bandel, medianya tidak ada perlakuan khusus, tapi biasanya kalau memang pengen lebih bagus untuk daerah sini sih kita pakainya itu pakai pakis full atau
pakai sekam sedikit saja. Tapi kalau untuk daerah Jawa, media supernya itu adalah biasa pakai kelenteng. Nah, apa itu kelenteng? Sudah ada di pembahasan saya tentang media tanaman hias ya. Untuk pertumbuhan antara daerah dingin dan daerah panas, ini daerah panas saja lebar banget ya kawan-kawan. Biasanya kalau untuk di daerah dingin, untuk jenis anthurium daunnya bisa lebih lebar dan warnanya bisa lebih pekat. Jadi buat kawan-kawan yang di daerah dingin atau dataran tinggi itu beruntung. Kenapa? Beruntungnya biasanya tanaman anthurium itu untuk yang jenis warna seperti hukeri pink itu akan sangat bagus sekali, dan untuk anthurium jemani hijauan seperti ini warnanya akan bisa lebih hitam lagi, lebih gelap lagi. Tapi jangan pernah berniat untuk memelihara seperti tanduk atau tornado, karena akan kehilangan karakternya kawan-kawan ya. Oke, itu dia. Dan untuk kisaran harga untuk geisha ini sangat gelap sekali ya, boleh dibilang, karena tidak banyak juga yang punya dari anthurium geisha ini. Tapi saya beli dulu 2 tahun yang lalu, masih remaja ya, ini udah sekarang sebesar ini, dulu saya beli sekitar 1.500.000 ya. Dan kalau sekarang ya otomatis lebih dari itu. Ini untuk indukan sangat bagus sekali, dan sayangnya karena di daerah saya ini agak susah keluar tongkol, daerah panas ya, keluar spandik ya. Kalau di daerah dingin saya yakin ini udah keluar spandik dan mungkin sudah keluar ngonci kacang hijau ya gitu ya. Mungkin nanti saya akan coba titip ke kawan saya atau coba tunggu di sini dulu bagaimana bisa atau tidak, karena untuk jemani di daerah panas dataran rendah gini itu akan susah sekali. Well, itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan saya tentang anthurium geisha ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah ada informasi atau apapun tentang anthurium, terutama jaipong, saya masih memerlukan jaipong sampai saat ini belum ketemu. Ada subscriber kasih saya foto, tapi ya agak susah juga, lokasinya masih agak jauh di Jawa. Nanti mungkinan saya akan datang ke sana atau bagaimana ya. Terus untuk kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalam.